Hai. Soalan, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan progress 2, soalan nombor 3. So, ini, ibunya. Pokoknya, ini video ini. Okay, nombor 3 ininya soalan. Boleh cakap Indo. Nak bezakan soalan, Kita nak bezakan semester 1 dengan semester 2. Ya. Betul. So, sekarang, basic cakap. Apa perlu kita buat adalah, copy daripada nombor 2 tadi. Ini, copy. Buat kopi. Asal. Sampai aja. Kopi semuanya. Aduh. Masuk ke nombor 3. Indo masak tu. Control V. So apa nombor 3 ni dia nak bezakan semester 1 dan semester 2. So apa yang perlu kita buat adik-adik abang-abang? Kamu pandai di sini. Okey, kita tunjukkan. Okey, kita tunjukkan ini. Di dalam menu, kita tak sentuh email basic C program langsung. Di dalam menu, apa perlu kita buat adalah kita kena tambahkan adalah ini. Kita perlu declarekan satu yang tadi tu untuk semua. Ya, ini kita nak asingkan semester 1 dan semester 2. So macam ni semester 1 storage, semester 2 storage. So macam ni, integer kita copy balik ke atas tadi, atas semua ni. Cuma kita tambahkan, nak bezakan dia, katakan kita letak semester 1 S1. Semua letak S1. Okay, S1 untuk senang user bezakan mana SEM 1 dengan SEM 2. Ini sebenarnya lebih mudah kita copy pada atas ni. Ini kita telah buatlah, kita tunjuk kepada semua penonton, pengguna. Followers. Follower apa kat sini? Okay. Okay, seterusnya. Dah habis tu. Dia bezakan kat sini. Dia bezakan, nanti dia display. Ini. Elf. Kat Elf. Okay. Ni. Okay, yang ini yang semua. Sini copy yang ni yang sebelum soalan nombor 2 dan soalan nombor 1 macam ni. Yang biasa kita tengok yang tadi, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. So yang ini, ini yang beza-bezakan. Jika yang ni kata, ini kita buat integer pula. S1 ini inti, yang kita dah declare integer kat atas tadi, sama kosong sama kosong. So yang ni lah, jika semester ID dia sama dengan 1, maksudnya itu adalah dia nak bezakan itu semester 1. So kalau sama dengan 2, semester 2. So ini kita copy sama macam atas ni, cuma ini kita kena tukar sikit lah. Ini bukan kita copy, maafkan saya. Okay, ini katakan kita tambah. IDS. Lepas tu kita letak S1 sama dengan ID integer I. Index I. Maksudnya dia akan asingkan yang all. Ini yang all. Maaf. Ini untuk, ini markah. Dia nak dapatkan markah daripada user melalui inilah cara ni. Ini untuk, ini yang all. Ini yang diasingkan 1 dan 2. 1 dan semester 2. So ini yang didisplaykan. Ini data for all semester. Maksudnya ini edit, ya Allah. Ini data for all semester. Ini didisplaykan semua sekali. Dan ini dia displaykan satu, semester 1 dan semester 2 asing. So dia akan nampak nanti bila kita run. So itu dah, dan soalan 3 ni itu yang dia ubah. Bukan dia ubah, dia tambah. So sekarang kita compile F9. And then run. F10 run. So nampak, kita nampak sini. Ini yang for all semester. Semester untuk semester 1 dan semester 2. Semester 1 mana ni? Semester 2 ni. Ni untuk so, 3, 4, 5 ni tak ada. So kita sebenarnya semester 1, semester 2 sahaja. So program kita telah jadilah untuk soalan nombor 3 ni. Sekian daripada kami. Tunjuk muka sikit. Kita jumpa lagi soalan nombor 4. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.